Setelah sempat membuat heboh karena menghapus bio Persija di Instagram pribadinya, kini Witan Sulaiman kembali mencantumkan nama Persija di profil akun Instagramnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemain asal Palu tersebut bakal bertahan di Persija setelah sempat ramai kabar jika Witan akan kembali bermain di luar negeri. Kembalinya Witan tentu akan menjadi angin segar bagi Persija Jakarta, khususnya di lini depan. Pasalnya, kepindahan Witan ke Bayangkara FC memang membuat banyak Jackmania kecewa karena permainan Witan sendiri sudah jauh lebih baik saat berduet dengan Rio Matsumura. Jika sebelumnya Persija hanya mengandalkan Marco Simic lewat bola atas, musim depan kemungkinan Persija akan kembali bermain dengan Tiki Taka karena salah satu puzzle-nya sudah kembali. Pelatih Persija, Thomas Doll, memang lebih menyukai permainan dari kaki ke kaki timbang bola atas yang hasilnya terkadang tidak memuaskan.